Ini guys, aku bersama seorang penduduk lokal. But not from Muscat. But not from village, guys. From village, very far from Muscat. So, jadi dia tinggalnya jauh di provinsi, guys. Jadi bukan di came from village. Jadi dia bukan orang. Assalamualaikum guys. Nah, sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Kampung Nelayan yang berada di daerah Azaiba, yaitu daerah di belakang tempat tinggal temanku yang orang lokal ini guys. Jadi kita hanya jalan kaki karena jaraknya cuma sekitar 3 menitan kalau jalan kaki. Yuk, ikutin aku. Jadi inilah guys, Kampung Nelayan yang berada di daerah Azaiba. Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Terima kasih yang sudah subscribe channel aku. Semoga kalian sehat selalu, sukses dan rezekinya berkah. Nah, aku hari ini berada di daerah daerah nelayan di daerah Azaiba guys. Ini adalah daerah Kampung Nelayan. Banyak sekali perahu-perahu di sini. Lihat nih, banyak sekali perahu dari ujung sana ke ujung sana. Hai guys, nah sekarang aku berada di daerah nelayan di wilayah Azaiba. Azaiba masih termasuk wilayah Governorate Muscat. Nah, di sini tempat para nelayan-nelayan berlabuh dan mereka akan memulai aktivitas menangkap ikannya atau melaut pada sekitar habis isya. Habis sholat isya mereka berangkat dan akan kembali pada pagi harinya guys. Dan jika hasil melimpah ruah, biasanya mereka akan bagi-bagi guys secara gratis kepada siapa aja yang lewat di sini. Tapi kali ini kita tidak beruntung karena ini sudah sore dan ikan-ikan sudah dibawa ke pasar guys. Biasanya guys, nah, kalau sore hari kayak gini guys, mereka bersantai, ada yang bermain bola ataupun jogging ataupun berenang ataupun berkumpul bersama keluarga, minum kopi di tepi pantai sambil makan sweet bersama anak-anak mereka. Memang guys, Oman adalah negara yang kaya akan ikannya dan terkenal pula dengan lobsternya guys. Penduduk Oman guys terkenal ramah dan juga sangat friendly sekali. Friendly sama ramah sama saja kan guys. Nah, begitulah, mereka itu cinta damai guys dan juga sangat peaceful. Peaceful sama damai juga sama dong. Penduduk Oman juga terkenal banget, sangat humble guys.
dan aku sempat kaget pada saat pertama kali aku berada di Oman. Sangat beda sekali dengan negara-negara Arab tetangganya. Nah, ini dia adalah temanku asli dari Oman, guys. Dia adalah penduduk asli Oman yang berasal dari salah satu provinsi yang jauh dari ibu kota. Nah, kali ini guys, aku bersama seorang penduduk lokal. This local people, but not from Muscat. From village, guys, from village. Very far from Muscat. So, jadi dia tinggalnya jauh di provinsi, guys. Jadi bukan di ibu kota. Jadi ini adalah ibu kota Muscat. Jadi dia you came from village. Jadi dia you came from he came from village. Orang metropol. Yalah, where are you come from? From Syria. How come from Syria? You come from mountain. Mountain. He came from village, guys, not from Muscat. Okay guys, thank you for watching ya. Sudah nonton video aku, terima kasih banyak. Hari ini aku berada di Kampung Nelayan di daerah Zaiba bersama temanku orang lokal. Nah, terima kasih. See you in the next video. Thank you for watching. Who watch you online? Thank you for watching. Too much people watching me, no? Terima kasih ya yang sudah menonton dan sudah subscribe channel aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, sukses dan rezekinya berkah. Stay safe, stay healthy. See you in the next video, guys. Masalamah.